Kali ini aku mau kenalin ke kalian krim piling yang paling bagus buat kulit berminyak dan berjerawat, namanya tuh krim piling Mundusari dari Mustika Ratu. Ini bagus banget ya buat di wajah aku yang berminyak dan berjerawat. Langsung aja aku ratakan di bagian wajah. Yang sebelumnya kita udah bersihkan dulu ya pakai sabun muka khusus kulit berminyak dan berjerawat. Ini aku ratakan di bagian area T-zone ya. Ada dagu, pipi, sama jidat ya. Karena ini yang paling banyak jerawat yang muncul ya. Apalagi kulit yang berminyak itu pasti temannya tuh jerawat ya, yang bikin gak enak buat dipandang, kadang sakit juga. Karena aku tuh sering banget jerawatan, hampir setiap hari jerawatan. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, setelah agak kering, baru kita putar-putar. Ingat ya, putar-putarnya tuh jangan sampai terlalu kenceng, karena nanti akan merusak lapisan alami kulit. Kita harus secara pelan-pelan saja buat menggosoknya. Kita menggosoknya itu arah ke dalam keluar ya, supaya lebih maksimal. Sel-sel kulit mati dan juga bekas jerawat akan bisa cepat pudar. Ini aku gunakan krim piling Mundusari ini 3 kali seminggu. Oke, setelah kita cuci muka, ini hasilnya ya, hasil dari peeling dari Mustika Ratu. Oke, setelah itu kita maskeran pakai Himalaya Pure Minimize. Ini bagus banget buat kulit berminyak yang berjerawat. Bisa lihat sendiri ya, itu daerah wajah aku tuh benar-benar super banyak banget jerawatnya, runtusan, jerawat. Sumpah ini tuh baunya harum banget ya. Suka banget aku sama masker kayak gini. Oh ya, just informasi ya, kalau ini tuh bagus banget buat kulit berminyak dan berjerawat. Tipikal masker yang seperti lumpur kayak gini tuh bagus banget buat mengangkat sebum yang berlebihan di wajah kita, dan hasilnya itu akan membuat wajah kita lebih glowing, karena sel-sel kulit mati kita akan terangkat, sebum atau produksi minyak di wajah kita juga akan terangkat. Kita oleskan seperti piling tadi ya, area T-zone, jidat, pipi, dagu. Ini dagu aku paling hitam banget di antara area wajah aku ya, karena bekas jerawat juga banyak, apalagi semenjak pemakaian masker ya. Diwajibkan untuk memakai masker itu setiap hari, pakai masker bikin dagu aku tuh gampang banget jerawatan. Ada yang sama aku, boleh komen di bawah ya. Kita lanjutkan hingga rata. Oh ya, nanti jangan lupa ya, untuk pengeringannya bisa 15-30 menit. Kalau aku sih sampai nunggu kering semua, jangan sampai ada yang basah, biar lebih optimal lagi. Ini aku kasih di hidung juga, karena hidung aku tuh pore-porenya besar, juga ada peruntusannya. Oke, kita tunggu dulu. Ini dia hasilnya, kering banget ya, ini sumpah gak bisa buat bergerak. Ini rasanya tuh kering tapi enak, ada rasa cekut-cekutnya gitu. Nah, itu setelah aku cuci muka, hasilnya kayak gitu ya, pemakaian krim peeling dan juga masker yang cocok banget buat kulit berminyak dan berjerawat. Bisa dicoba ya, jangan lupa krim peeling Mundusari dari Mustika Ratu dan Himalaya Pure Minimize. Selamat mencoba.